Ya, oke guys, semua welcome back lagi di channel gue pasti guys ya, di channel The Felix TM ya guys ya. Oke guys, video kali ini kita bakal gacha ya guys ya. Jadi kita di sini bakal gacha si Project Melody ya guys ya. Jadi di sini spesial juga guys ya untuk Cherry Tail karena dia melakukan collab dengan salah satu VTuber yang namanya Project Melody ya guys ya. Jadi langsung saja, tapi jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya guys ya, biar gue sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke, langsung aja. Di sini sebenarnya dari kotan dari gacha gue yang kemarin ya, bisa dibilang ya guys ya. Jadi gue gacha untuk ya tipis-tipis doang dan mumpung ya lagi enak banget gitu kan guys ya. Jadi sini langsung aja nih gachanya, dan sini gue udah gacha sekitar beberapa dan hari ini udah dapet SSR lagi ya. Tapi bisa dibilang SSR gue di sini lumayan banyak banget dapet ya guys ya. Dan ini cuma satu doang sih, ya lumayan lah kan satu doang coy. Sini kalau kita lihat ya dapetin siapa ini btw ya guys ya, lupa gue. Oh iya Kirineko ya, lupa banget gue. Oke jadi Kirineko ya lumayan juga sih, bintang 2 ya, sial banget sih gue gak dapet melodinya. Dan sini untuk si melodi menurut gue kayaknya cukup worth it lah untuk digacha ya guys ya. Skillnya cukup lumayan juga walaupun ya agak kurang dikit, tapi lumayan sih menurut gue guys ya. Karena di sisi ini karakter eksklusif dan susah banget didapetin, jadi gak bakal mungkin reroll lagi karena karakter eksklusif, jadi kalian harus dapetin si minimal ya guys ya. Dan untuk di sini kita gacha lagi dan ya kita dapat SSR lagi, dan lumayan banget sih untuk SSR-nya dapat lagi ya guys ya. Ya walaupun cuma satu doang tapi lumayan lah. Padahal nggak dapat apa-apa kan. Nah, di sini kita langsung aja terus-terusan gacha dan ya di sini kita dapat karakter yang udah gue punya ya, udah bintang 6 banget tuh. Itu si Peter Pan coy. Sial banget emang ya. Ternyata banyakkan karakter yang emang udah rata-rata gini guys ya. Apa ya cuy, udah full gitu cuy bintangnya ya, nasib cuy ya. Di sini keadaan rupiah gue udah habis banget sih di sini guys ya, jadi gue bakal skip aja guys yang ini karena gue di sini lagi beli rupiah ya guys ya, ambil rupiah dari Project Melody ya. Oke guys, kita balik lagi di sini, udah di gacanya dan gue udah punya 5k rupiah lagi, dan kita langsung aja di sini bakal habisin ya guys ya, minimal sampai stack kelima ya guys ya. Semoga dapat aja sih sebenarnya ya, tapi di sisi lumayan sih penghasilan gue ya, tuh SSR lagi cuy. Untuk gacha yang ini emang worth it banget sih, emang selalu gacha ya guys ya. Gacha step up yang selalu seperti ini nih, menurut gue sangat worth it banget sih setiap hari ya guys ya. Dan di sini untuk di sini gue lupa banget siapa gue dapet. Oh ya Jafar ya, ini Jafar gue bintang 2 cuy. Ya lumayan sih Jafar ya, Jafar lumayan bagus banget itu buat meta hijau cuy. Enak banget juga karena gue juga tanknya juga udah bagus banget yang hijau. Dan di sini untuk yang terakhir ya, step terakhir di sini. Seperti yang kalian lihat sendiri, gue dapet 2 SSR ya guys ya. Dan kalau gue lihat di sini, kelihatnya kalau nggak salah gue nggak dapet apa-apa sih ya guys ya. Nasib banget sih emang guys ya. Nasib sih emang kalau gue nggak dapet si Melody sih. Tapi ya mau gimana lagi cuy. Dan di sini kita lihat sendiri, gue dapet si gini ya, si Tin yang akhirnya bintang 5 juga. Dan dapet si gini juga ya, Lupin. Tapi Lupin gue udah bintang 6 banget sih. Ya itu aja sih untuk videonya guys ya. Kita nggak dapat melodinya, jadi gue nggak terlalu ya serak banget sih sama melodi ya guys ya. Tapi ya jujur gue pengen sih dapetin ya guys ya, walaupun sebiji doang buat di koleksi ya guys ya. Tapi ya ini aja sih video kita, terima kasih, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya. Oke, so goodbye, dadah.